Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fani Lestiani dengan NIM 2008106006 dari jurusan Teknik Biologi A semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah ekologi. Dalam ruang lingkup biologi, organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan tersendiri. Tingkatan itu mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan tingkat biosfer. Pada video ini, saya akan membahas mengenai organisasi kehidupan tingkat komunitas beserta contohnya. Pada organisasi kehidupan tingkat komunitas, kita mengenal istilah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contoh organisasi kehidupan tingkat komunitas yaitu terdapat berbagai jenis populasi ikan yang hidup di kolam yang berada di Blok Pajaten, Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Pada kolam ini ditemukan adanya ikan nila atau Oreochromis niloticus, adanya ikan lele, Clarias petracus, dan ikan mas atau Cyprinus carpio. Berdasarkan isiannya, ikan berperan sebagai konsumen karena ikan memakan daun talas, kangkung, dan lumut yang berada pada kolam tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.